Oke, selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Pada sore hari ini saya akan mereview pedal atau flat pedal yang pernah saya pakai. Yang pertama ada six pack Menence dan crank brooder, dan selanjutnya adalah JT. Untuk JT sendiri belum saya pakai sama sekali. Nanti kita review bersama-sama bagaimana fungsinya, apakah berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu pedal six pack. Pedal six pack ini berasal dari Jerman, dan pedal six pack Menence ini sudah menggunakan bahan untuk bodinya sendiri aluminium, dan untuk as tengahnya sudah menggunakan kromoli. Untuk piringnya juga sudah menggunakan seal piring yang menandakan pedal ini mudah perawatannya dan sangat tahan lama. Kemudian untuk pedal six pack ini memiliki 8 pin yang dimana untuk mencengkram sepatu Anda. Saya sudah menggunakan selama 1 tahun dan tidak pernah lepas dari sepatu. Itu menandakan pedal ini sangat bagus untuk cengkraman di sepatu Anda. Saya merekomendasikan pedal ini bisa kalian beli untuk budget yang menengah lah, karena ini harganya sekitar 600-an. Dan itu saja mungkin uraian singkat dari pedal six pack Menence. Yang selanjutnya yaitu crank brooder. Pasti kalian sudah tahu semua merek ini. Dia berasal dari California, dan saya memilih stem 2 pada pedal crank brooder. Sudah memiliki body alloy, dan untuk as tengahnya sudah chromoly dan menggunakan seal bearing. Dan pinnya itu berbeda dengan six pack, ini ada 10 pin, berarti menandakan untuk pencengkraman pada sepatu itu jauh lebih baik. Memang untuk pencengkraman jauh lebih baik, saya sudah memakainya, saya sudah merasakannya. Berbeda dengan six pack, itu dia lebih mencengkram untuk sepatu. Namun untuk harga ya, memang untuk crank brooder ini high class ya. Untuk sebuah pedal itu sudah mahal sekali, karena untuk harganya 1 juta lebih. Sedangkan ini juga pedal yang sangat bagus sekali. Mungkin itu saja review singkat dari pedal crank brooder. Dan inilah pedal yang ditunggu-tunggu, yaitu JT Blade Runner. Pedal ini memiliki bobot yang sangat ringan, dan untuk bodinya menggunakan bahan alloy. Untuk asnya menggunakan chromoly dan menggunakan seal bearing. Untuk pinnya sendiri memiliki 10 pin yang sama dengan crank brooder, tapi memiliki tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pedal ini sangat enak jika digunakan. Dan warnanya juga yang sangat saya suka, menggunakan Andaltes. Mungkin langsung saja bisa disimak nanti bagaimana performa dari pedal ini. Kamu boleh nilai sendiri. Ini baru pertama saya pakai untuk tes untuk bunny hop. Setelah saya pakai pedal ini, menurut saya sangat enak, sangat melekat pada sepatu karena memiliki 10 pin. Jika kamu ingin membeli, menurut saya ini juga cocok untuk kamu beli.
Dari desain juga yang menarik, warnanya juga sudah menggunakan Anodesk, sangat keren. Mungkin cukup sekian saja review dari pedal Daddy ini. Jangan lupa untuk men-subscribe dan komen di bawah supaya kita lebih akrab.